Baik. Keputusan Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah periode 1436 Hijriah sampai dengan 1439 Hijriah nomor 2018 garis miring SK garis miring MES Pusat garis miring 10 Romawi garis miring 2017 tentang penetapan susunan pengurus daerah masyarakat ekonomi syariah Purwakarta periode 1439 Hijriah sampai dengan 1442 Hijriah. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan. Pertama, pengurus daerah masyarakat ekonomi syariah Purwakarta periode 1436 Hijriah sampai dengan 1439 Hijriah dinyatakan demisioner. Kedua, menetapkan susunan pengurus daerah masyarakat ekonomi syariah Purwakarta periode 1439 Hijriah sampai dengan 1442 Hijriah sebagaimana terlampir. Ketiga, surat keputusan ini berakhir pada tanggal 26 Muharram 1442 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 14 September 2020 Masehi. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Kelima, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Muharram 1439 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 16 Oktober 2017 Masehi. Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah periode 1436 Hijriah sampai dengan 1439 Hijriah ditandatangani oleh Dr. Mulyaman D. Hadad, Ketua Umum, Fidyarika Widyasari Dewi, Sekretaris Jenderal. Berikut akan kami bacakan nama-nama pengurus yang setelah kami bacakan, kami mohon kesediaannya untuk segera maju ke depan tempat. Susunan Pengurus Daerah Masyarakat Ekonomi Syariah Kabupaten Purwakarta periode 1439 Hijriah sampai dengan 1442 Hijriah. Dewan Pembina, Ketua Zainal Haripin, Wakil Ketua Dr. Agus Muharram MPD, Anggota Bisma Indrawan, Ustadz Haji Safarudin Esfil MMPD, Kyai Haji Dr. Randes Nana Suryana MSC, Ustadz Naseh Fauzi, Azhar Aung SH, dan Kyai Haji Dedi Mahpudi MPD. Dewan Pakar, Ketua Dr. Haji K. Prihartono, Wakil Ketua Dr. Randes H. Diaududin SAG MAG, Anggota Zainal Abidin, Haji Endang Suryana, Kyai Haji Syah Alam Ridwan Alfata SIP, Ustadz Asep Basit, Haji Insinyur Didi, Ustadz Mansur Ali SIP, dan Haris Mardiana. Badan Pengurus Harian, Ketua Umum Ahmad Damiri SSY MAG, Wakil Ketua Umum Dr. Manfan Darajat MAG, Sekretaris Umum Muhammad Cahyo Sucipto SPD MSY, Wakil Sekretaris Eka Ahadiat Esos, Bendahara Umum Farida Nuraziza ER SPD MA, Wakil Bendahara Mia Mauliani. Bidang-bidang, 1. Bidang Kelembagaan Keuangan Syariah, Ketua Hiang Pramesti SE. 2. Bidang Pengembangan Lembaga Keuangan Nirlaba ZIS dan Wakaf, Ketua Jalaluddin SEMA. 3. Bidang Pengembangan Kelembagaan Kerjasama dan Kemitraan, Ketua Agah Nugraha. 4. Bidang Penelitian, Pendidikan, Latihan, Konsultasi dan Pemberdayaan, Ketua Zahra Haiza Asmina MESY. 5. Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Syariah, Ketua Imam Sucipto SSY MAG. 6. Bidang Komunikasi dan Sosialisasi, Ketua Dr. Randes Maman Rosama MM. Terakhir, 7. Bidang Pengembangan Bisnis, Perdagangan, Industri dan Kewirausahaan Syariah, Ketua Solihin SK MBMA. Kami mohon kesediaannya untuk dapat maju ke depan. Kami kembali mohon kesediaan kepada Bapak Dr. Mulyaman D. Hadad
untuk dapat melantik didampingi oleh Pak Iwan Ponco Winoto, Pak Aris Mufti dan Pak Muhammad Syakir Rasulullah. Terima kasih. Mohon tunggu aba-aba dari saya. Pengucapan ikrar pengurus. Ikrar pengurus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon petunjuk dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan memohon petunjuk dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami pengurus daerah masyarakat ekonomi syariah Purwakarta berikrar. Kami pengurus daerah masyarakat ekonomi syariah Purwakarta berikrar. Satu. Bersungguh-sungguh dengan penuh keikhlasan. Menjalankan amanah sebagai pengurus untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan masyarakat ekonomi syariah. Menjalankan amanah sebagai pengurus untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan masyarakat ekonomi syariah. Dua. Bersungguh-sungguh untuk senantiasa mengkaji. Menerapkan dan mengembangkan aplikasi ekonomi syariah. Menerapkan dan mengembangkan aplikasi ekonomi syariah. Tiga. Bersungguh-sungguh untuk mensosialisasikan dan mengedukasi ekonomi syariah kepada masyarakat secara berkesinambungan. Semoga Allah meridhoi dan melindungi setiap langkah dan usaha kita. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dengan ini pengurus daerah masyarakat ekonomi syariah Purwakarta periode 1439 1442 Hijriah resmi dilantik. Terima kasih Pak. Mohon dapat duduk kembali untuk foto bersamanya nanti di akhir acara saja Pak.